ibarat lilin, membakar diri untuk menerangi insan lain. Begitulah pengorbanan yang dipikul pendidik bagi mencurahkan ilmu kepada anak-anak muridnya. Tugas seorang tenaga pengajar bukanlah tanggungjawab mudah. Tanpa komitmen individu bergelar guru, maka tiada generasi yang berjaya dan yang bakal memimpin negara. Pada awalnya, dia menuntut dalam jurusan komunikasi massa. Namun, ingin merealisasikan impian ibunya, dia menyambung pelajarannya dalam bidang pendidikan. Muhammad Faris Atan, 38 tahun, berasal dari Ipoh, Perak Darul Rizwan. Anak sulung daripada tiga beradik, lebih 10 tahun berjinak-jinak menjalankan kerja-kerja kemanusiaan dan kesukarelawan. Ianya bermula hari pertama dia dihantar bertugas di sebuah sekolah di tengah bandaraya Kuala Lumpur. Hari pertama tu pun cabaran juga sebab daripada kampung, walaupun susah macam mana saya di kampung, saya cukup semua. Makan cukup walaupun tak mewah. Tapi bila datang sini, banyak sangat masalah-masalah. Yang hari pertama tak silap saya, memang nampak ada ustaz tu tunjuk kat saya, pelajar-pelajar kat sini ada yang minum air pahit waktu rehat. Jadi masa itu terdetik macam mana saya nak bantu mereka. Dan juga ada kes insiden yang pelajar memang pengsan depan kan. Jadi kita terpaksa dukung dia, bawa ke bilik kaunseling masa itu, kena suapkan makan. Jadi saya terfikir macam mana saya nak bantu. Cikgu Faris sentiasa positif. Dia sentiasa memberi ruang dan peluang anak-anak muridnya untuk mengubah dan mewarnai kanvas kehidupan mereka dengan warna keceriaan, terutamanya pelajar yang bermasalah dan tercicir. Bermula dengan projek bantuan makanan, maka lahirlah satu inisiatif yang diusahakan Cikgu Faris, dikenali sebagai Kids with Properties. Projek julung kali itu bertujuan menarik minat pelajar supaya kembali ke sekolah serta memastikan mereka tahu apa yang mereka mahukan dalam kehidupan. Buat projek kemanusiaan komuniti ini bergantung kepada keperluan pelajar. Mula-mula saya buat projek bantuan makanan sumbangan daripada Persatuan Sisa Wanita Malaysia. Kemudian saya terus dapat tajaan untuk set-set alat tulis. Saya buat inisiatif untuk mengadakan program-program untuk pujuk balik mereka ke sekolah. Sepanjang tempoh berkhidmat menjadi pendidik sekaligus menjalankan kerja kemanusiaan, pelbagai anugerah diterima Cikgu Faris. Walaupun pelbagai kata-kata nakal diterima, dia cekal menjalankan kerja kebajikan kerana apa yang diterima pada dirinya adalah bonus. Bagi Cikgu Faris, keredaan Allah adalah ganjaran paling besar yang dinantikan di akhirat berbanding di dunia. Seperti rakan guru yang lain, Cikgu Faris juga mengadakan kelas pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR bersama anak muridnya dengan penuh dedikasi. Tahu tak Baitul Mal itu apa? Tak tahu. Yang lain? Hasanah, Sofia, semua tak tahu. Okey. Baitul Mal tu fungsi dia. Biarpun hanya berkomunikasi dengan anak didiknya melalui kelas PDPR, penyampaian Cikgu Faris tetap bersemangat seperti di dalam kelas. Bagi dirinya, mereka perlu diberikan perhatian sepenuhnya supaya mendapat kefahaman yang terbaik. Usai kelas, di sini tempat Cikgu Faris melepaskan lelah sehariannya. Sesekali, Muhammad Hanif Haikal Sarudin dan Muhammad Ashraf Muhammad Kasim, bekas pelajar sekolahnya, bertandang ke rumah Cikgu Faris. Mereka mula mengikuti kerja-kerja kesukarelawan dan kemanusiaan semasa di bawah bimbingan Cikgu Faris. Bagi Hanif, dia mengenali Cikgu Faris sejak tahun 2012 melalui aktiviti kebajikan, membuatkan dia akrab dengan Cikgu Faris. Sepanjang saya perkenalan saya dengan Cikgu Faris, saya bukanlah seorang pelajar dia ikut kan. Dia tak mengajar saya. Cumanya saya kenal dia sebab dia terlalu banyak buat aktiviti kebajikan dan selalu cakna dan caring pasal pelajar lah. Terutamanya pelajar-pelajar yang bermasalah. So kebanyakannya dia
banyak bantu pelajar yang bermasalah, di mana setengah orang kata pelajar bermasalah ni tak ada harapan kan. Tapi Cikgu Faris cuba untuk menarik minat pelajar untuk belajar. Tapi bukan dari segi tiba-tiba okey mengajak terus belajar, dia je macam buat aktiviti satu macam pertandingan tournament untuk ML ataupun PUBG. Okay, so siapa yang menang, tapi sebelum masuk pertandingan tu kena masuk online kelas dululah kalau ikutkan yang sekarang ni lah kan. Sebab saya dulu suka tolong-tolong cikgu lah buat apa-apa aktiviti dekat sekolah. So dari situ saya kenal dia sampailah sekarang. Bagi Ashraf, kejadian tayar pancit mengikat silaturahim mereka menjadi akrab sehingga kini. Hanya satu ayat daripada Cikgu Faris memberi kesan kepadanya untuk berubah menjadi insan yang baik. Saya terkesan sekali bila, sampai sekarang saya ingat dia kata, kalau kau tak belajar, kau nak duduk tepi-tepi lorong ke? Berubah sedikit demi sedikitlah, dia rasa macam memang penguat untuk nak sambung belajar tu. Walaupun terasa, benda tu terasa. Apa yang dia dorong saya dari segi kata-kata tu, saya sangat terasa sebabnya saya berfikir panjang untuk masa depan saya. Bandaraya Kuala Lumpur. Di sebalik kepesatannya, masih terdapat segelintir mereka yang hidup dalam serba kekurangan. Kampung Cubadak, Sentul. Ihsan daripada penduduk sekeliling, kediaman usang ini menjadi tempat berteduh dari panas dan hujan bagi tubuh tua ini. Osman Muhammad Zain, 71 tahun, hidup sebatang kara. Atas faktor usia dan kesihatan menyebabkan dia tidak boleh bergerak lagi sejak beberapa bulan lalu. Muhammad Syahrizal Zulkari dan jiran tetangga saling membantu menguruskan Pakcik Osman. Cikgu Faris terpanggil untuk memberikan bantuan setelah mendapat maklumat daripada Syahrizal, bekas pelajarnya. Biarpun tidak ada pertalian darah, namun sifat prihatin penduduk sekitar membuatkan mereka bersatu meringankan beban Pakcik Osman. Beginilah hidup bersendirian, tanpa keluarga dan saudara mara. Namun masih ada yang peduli. Syahrizal kagum dengan sifat Cikgu Faris yang pantas menyalurkan bantuan kepada yang serba kekurangan dan memerlukan tanpa mengira agama, bangsa dan kerakyatan. Saya suka cara dia. Lepas itu saya terpanggil juga untuk membantu orang macam ini. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Pilu hati Cikgu Faris melihat keadaan susut tubuh Pakcik Osman. Okey, dengan anak-anak murid saya tadi, bekas pelajar tadi, kita bincang untuk bantu masukkan ke rumah warga emas sebagai orang tua yang dapat penjagaan khas. Sebab sekarang ni kita dapat lihat anak-anak murid ni yang kena jaga, mandikan, bagi makan. Makan pun air garam saja. Jadi nampak sangat yang sebenarnya atuk ni perlukan penjagaan khas. Jadi nak ucapkan terima kasih kepada Syahrizal dengan kawan-kawan yang lain, jiran-jiran yang datang menolong apa semua tu. Cuma lepas ni itulah kita punya planning kita masa depan nanti tu, nak dapatkan dia penjagaan khas lah supaya dia dijaga dengan sangat baiklah sebenarnya. Sedih sebenarnya ni, tak boleh nak komen, tapi Allah terfikir masa kita tu nanti kan. Harap itulah dipermudahkan insya-Allah lah, dan terima kasih lagi sekali lah ya Allah, tak tahu macam mana nak terima kasih pada semua-semua yang membantu ni, jiran-jiran ni. Pada asalnya, kerja kebajikan ini hanya tertumpu pada pelajar. Namun jauh di sudut hati Cikgu Faris, kerja kemanusiaan perlu dipanjangkan kepada yang memerlukan.
Saya lihat diri saya sebagai manusia untuk tolong manusia lain. Walaupun saya percaya saya tak boleh nak ubah dunia itu menjadi lebih baik, tapi dengan satu tindakan kebaikan tu, one act of kindness tu can actually change the world. Jadi saya harap dengan dapat bantu seorang orang lain tu, dan orang lain tu juga akan bantu orang lain. Jadi effect tu dia akan buatkan satu dunia ini lebih aman dan lebih selesa lah untuk kita duduk. Ini Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul, Kuala Lumpur. Dulunya penuh dengan keriuhan dan kesibukan pelajar-pelajar, juga tenaga pendidik. Namun, kini kerana pandemik COVID-19, merubah segala-galanya. Kini, ia menjadi lokasi pengagihan sumbangan buat ahli keluarga pelajar yang terkesan. Biarpun tidak ada murid yang bersekolah, tetapi ruang ini tetap menabur bakti buat pelajar di sini. Setiap murid yang menerima sumbangan perlu membuat pendaftaran. Ianya bertujuan untuk memastikan sumbangan diberi sama rata dan adil buat pelajar yang terjejas. Walaupun hanya barangan asas, sedikit sebanyak mampu meringankan beban mereka yang memerlukan. Terima kasih di atas sumbangan yang telah diberi oleh pihak sekolah dan kaki tangan semua. Ucapan terima kasih banyaklah. Semoga segala sumbangan ini dapat kita manfaatkan bersama. Bukan saja barangan asas, malah ada juga buku dan peralatan sekolah yang disediakan. Biarpun sumbangan itu kecil, namun ia bernilai buat mereka yang memerlukan. Selesai sesi pengagihan sumbangan di sekolah, Cikgu Faris ke Kampung Puah, kira-kira 10 minit berkereta dari sekolah, tempat dia mencurah bakti, menabur budi. Kebanyakan pelajar di kawasan perkampungan ini mendapatkan pendidikan mereka di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sentul. Biarpun ada pelajar yang sudah tamat sesi persekolahan mereka, namun, Cikgu Faris tetap masih berhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Kita nak melawat. Nur Hasimah Ahmad baru kehilangan ketua keluarga, iaitu suaminya, beberapa bulan yang lalu. Anaknya antara bekas pelajar Cikgu Faris. Sesekali, Cikgu Faris ditemani Hanif menjenguk keluarga ini dan menghulurkan sumbangan demi kelangsungan hidup. Walaupun bantuan berupa keperluan asas, namun keikhlasan Cikgu Faris dapat dirasai dan dihargai keluarga ini. Dia pandai cari anak-anak yatim yang susah, yang sekolah tak berapa. Dia boleh tanya, okey, kalau mak bapak mana yang tak kemampuan ke apa, dia banyak buat cari bantuan lah untuk yang tak berapa tu. Flat Seri Perak Sentul mempunyai lebih 6,000 penghuni. Cikgu Faris bersama pengerusi Persatuan Penduduk sering melaksanakan program Cakna di beberapa rumah di sini. Jailani Ahmad menjaga anak-anak istimewa bersama isterinya. Kehadiran Cikgu Faris dan Fairul Iskandar Faizal De Souza selaku pengerusi penduduk disambut baik. Terima kasih Cikgu Faris dan juga Cik Iskandar atas pemberian pizza dengan minyak yang tak seberapa ini. Alhamdulillah, saya terima dengan ikhlas hati. Semoga dimurahkan rezeki Cik Iskandar dan Cik Faris dan semua yang ada di sini. Alhamdulillah. Program Cakna membuka ruang buat Cikgu Faris bertanya khabar kepada anak-anak ini. Fairul bertanggungjawab memastikan penduduk di bawah seliaannya sentiasa dalam keadaan selamat. Dia suka cara pendekatan Cikgu Faris yang menganggap pelajar seperti adik-beradik. Atas sifat keprihatinan dan menitik beratkan hal ehwal pelajar,
Cikgu Faris sanggup menghantar nota buat anak didiknya di sekitar blok flat Sri Perak ini. Lazimnya, setiap hujung minggu, jika ada peluang, mereka berkumpul untuk membincangkan aktiviti yang bakal dilaksanakan. Biarpun yang terbabit tidak ramai, namun pelbagai program buat penduduk flat Sri Perak sentiasa ada. Keperibadian Cikgu Faris dalam menguruskan sesuatu kerja membuatkan Fairul senang berkomunikasi dengan Cikgu Faris. Satu sifat yang sangat luar biasalah bagi saya yang saya mengenali Cikgu Faris, dia sangat menekankan kepada anak muridnya yang betapa pentingnya ilmu pelajaran itu sangat pentinglah. Kalau dia mengetahui anak murid dia ataupun pelajar dia yang mungkin terputus bekalan makanan, mungkin terputus untuk makan kan. Dia kadang-kadang dia sanggup bawa makanan tu pergi ke rumah pelajar tersebut untuk hantar makan-makan tersebutlah. Itu apa hero SMK BBS lah. Itu yang boleh saya boleh bagi words kepada Cikgu Faris lah. Flat Sri Perak, Sentul. Setiap minggu, bermula pertengahan tahun ini, Cikgu Faris menjual nasi lemak 20 sen untuk penduduk kawasan ini. Kerjasama dengan Persatuan Penduduk Flat Sri Perak membuahkan hasil apabila jualan pertama mereka buat acap kalinya melebihi sasaran. Membeli sambil beramal. Inilah yang tepat buat program nasi lemak 20 sen. Hari ini kita ada projek nasi lemak 20 sen. Okey, satu ni kita memang jual harga 20 sen. Untuk hari lain kita ada bihun goreng, mi goreng, ada kuih muih, semua dengan harga 20 sen. Sebab kita nak bersedekah satu, keduanya sebab kita nak cakna mengambil berat bertanya khabar dengan kawasan penduduk-penduduk kawasan flat ni. Dengan harga nasi lemak 20 sen, ia dapat mengurangkan bebanan buat mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19. Ada juga di kalangan penduduk sekitar membayar lebih dan meminta Cikgu Faris dan sukarelawannya menyampaikan nasi lemak atau kuih muih kepada mereka yang serba kekurangan, juga kepada keluarga asnaf dan miskin di kawasan sekitar. Rezeki dikongsi bersama. Perjuangannya menyantuni insan serba kekurangan tidak terhenti di sekitar sekolah dan kawasan kejiranannya. Banjir di Yan Kedah baru-baru ini menjadi sebahagian aktiviti kemanusiaan Cikgu Faris. Kerjasama antara rakan-rakan gurunya dan rakan NGO lain diteruskan dengan menghantar bantuan peralatan dapur, makanan, barangan mandian dan cucian. Keperibadian Cikgu Faris yang peramah, merendah diri dalam kerja-kerja kebajikan membuatkan dia mudah didekati. Madrasah Hashimiyah dibuka sejak tahun 1994, mempunyai kira-kira 200 murid dan 17 tenaga pengajar dan pembantu. Di sini ditempatkan anak-anak asnaf, yatim dan yatim piatu menuntut ilmu, terutamanya di kalangan masyarakat Rohingya. Berikutan pandemik COVID-19, perancangan Cikgu Faris untuk mengadakan kelas bahasa Inggeris terpaksa ditunda. Biarpun waktu pandemik ini sukar buat anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang lain, namun pengajian Al-Quran tetap diteruskan.
guru akademi dalam bahasa Melayu, China, macam semua jahitan semua ni. Nanti sekolah buka balik, baru masuk. Apa sahaja ni lawannya guru temu kasih masuk. Ini masalah kita sini budak-budak macam boleh kumpul, boleh semayam, boleh apa sahaja penyakit pun alhamdulillah semua sihat. Bagus dia hantar makanan, kadang-kadang ada barang hantar, alhamdulillah. Sungguh pun terkesan dari segi sumbangan keuangan dan bantuan. Selaku pengasas Madrasah Hashimiyah, Ustaz Hashim Kasim Al-Hafiz mahukan anak-anak didiknya terus fokus dalam menghafal Al-Quran. Dia yakin rezeki di bumi Allah ini luas. Fi zulumatil barri wal bahri wa man yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Bagi Cikgu Faris, walau susah mana pun kehidupan seseorang itu, pelajaran tidak boleh diabaikan, baik pendidikan duniawi mahupun ukhrawi. Dalam membuat kerja kebajikan, hati perlu ikhlas dan jujur. Baginya, hati emas tidak boleh dinilai dari luaran kerana hati setiap insan milik Yang Maha Esa. Allah dia tak lihat kita punya keluaran dia, harta kita apa semua kan, dia tengok rohaniah kita. Jadi kita manusia tak boleh nak judge kita sama ada hati kita ni emas ke, belian ke, intan ke, permata ke, apa ke. Jadi kita kena cuba buat sebaik mungkin untuk menunjukkan untuk kita nak dapatkan hati emas tu di pandangan Allah pada kita, bukan di pada mata-mata dunia. Menjadi seorang guru bukanlah penghalang buat Cikgu Faris menjalankan kerja-kerja kemanusiaan. Dia senang bergerak secara solo kerana tidak mempunyai NGO sendiri, namun mendapat sokongan padu daripada ahli keluarga dan rakan taulan. Baginya, bergerak dalam kumpulan kecil sama sekali tidak mematahkan semangatnya untuk terus membantu pelajarnya, juga meringankan beban mereka yang memerlukan. Baginya, kerja amal tidak boleh terhenti di tengah jalan, tetapi berterusan sehingga akhir hayat. Orang yang hebat boleh melahirkan beberapa karya bermutu, tetapi guru yang bermutu dapat melahirkan ribuan orang-orang hebat. Itulah pepatah buat pendidik yang tidak kenal istilah lelah untuk mendidik anak muridnya. Itulah pengorbanan Cikgu Faris Atan, guru yang kerja amal kebajikan dan kemanusiaan sudah sebati dalam dirinya.